Es. Gimana Pak, awal mulanya berdirinya Manma ini Pak? Ya, saya ceritakan kronologi mulai dari awal, walaupun teman-teman sudah sering kali diskusi ngomong dengan kita dalam arti dengan semua, dengan termasuk saya. Latar belakang berdirinya Mandala Majapahit adalah di latar belakangnya adanya penelitian dari Pati. Pati itu adalah penelitian teman-teman dari Civitas Akademika program studi arkeologi dari UI Udayana, waktu itu masih belum Udayana terakhir aja mulai gabung. Jadi dari 4 perguruan tinggi ini yang mandegani Pati, yang akhirnya melatar belakangi berdirinya Manma. UGM, UI, Unhas, dan memang di dalamnya ada embrio dari Udayana. Itu yang melatar belakangi. Mereka mengadakan penelitian terpadu. Jadi Pati itu adalah penelitian terpadu dari 4 perguruan tinggi itu di bawah naungan Yayasan Arsari Hasyim Djoyohadikusumo. Jadi yayasannya Pak Hasyim, adik kandungnya Pak Prabowo, itu yang membantu teman-teman dari perguruan tinggi untuk melakukan penelitian bareng-bareng, istilahnya gampang bahasanya begitu. Itu sekitar tahun 2012. Terus tahun 2013 itu ada rencana pendirian pabrik baja. Nah, dengan depan akan itu, Pak. Ya di depan ini lapangan, masih dengan dari museum masih agak jauh, kurang ke timur. PPST, Pak. Ya, PPST itu depannya sekarang PPST. Itu depannya itu dulu itu kan mau rencananya dibangun pabrik baja. Terus teman-teman dari komun aktivis cagar budaya dan warga tidak hanya jadi sumber, warga sekitarnya ini terus melakukan responnya otomatis agak beda. Terus di situ akan mendirikan, kita tidak menyetujui, gampangannya kita tidak menerima itu, sehingga terjadi bantuan dari luar lingkungan sekitar, sampai dari luar negeri. Itu ada support untuk menentang berdirinya pabrik baja. Nah, itu sekitar tahun 2013. Jadi dengan adanya 2 momen itu, ada penelitian dari 4 perguruan tinggi yang bergabung dalam Pati, dan adanya kejadian akan didirikannya pabrik baja itu, sehingga dilahirkanlah Mandala Majapahit ini dengan konsep untuk memadai kegiatan dari warga, dari masyarakat, terutama di bidang pelestarian cagar budaya dan pendidikan. Seperti itu. Terus dari perjalanannya berdirilah yang pertama kali Mandala Majapahit yang ada di Trawulan ini, yang pertama kali, yang di tengah-tengah masyarakat, ya satu-satunya di Trawulan ini, di Jatisumber ini. Yang lainnya itu adalah di perguruan tinggi, di UGM itu bulan Desember, terus di UI tapi secara definitif sampai sekarang masih belum, terus di Unhas Hasanuddin itu sekitar tahun 2000 berapa itu, tapi bulannya saya ingat Februari itu, karena saya peresminya ikut hadir ke sana. Nah, ini terakhir ini di Udayana ini, mudah-mudahan aja doa restunya ini tahun ini, kalau enggak tahun depan. Ini udah negosiasi, ini udah ada titik temu.
tinggal pelaksanaan. Mungkin karena faktor pandemi ini juga mempengaruhi. Berarti banyak Pak yang ada di dari Sumber aja ya, manmanya itu. Betul, betul. Makanya manma itu Mandala Majapahit itu memang bahasanya, pembahasannya, topik bahasannya memang membicarakan Majapahit. Dan kalau ngomong Majapahit tidak ada habis-habisnya. Karena masih perlu banyak dilakukan, baik pengkajian maupun penelitian, baik dari cerita-cerita masyarakat yang sifatnya folklore, terus dari ilmiahnya, dari teman-teman akademisi, dari perguruan tinggi, itu masih belum lengkap. Sampai sekarang ini belum lengkap, dan sampai tahun berapa saya enggak tahu Majapahit bisa dibunyikan, dikaji dengan data-data otentik, dengan dipahami masyarakat secara penuh, itu sama-sama belum tahu. Yang jelas kalau memang ngomongkan Majapahit, saya pikir nggak ada habisnya. Artinya, insya Allah seumur saya sampai saya nanti sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, nggak tahu apakah masih tuntas atau belum, nggak tahu. Itu masalahnya. Oh iya Bang, untuk kegiatan Mandala Majapahit seperti apa Pak? Ya, seperti program yang masih kita jalankan dari awal berdirinya, kita masih komitmen di bidang pelestarian dan pendidikan, terutama di pelestarian. Pelestarian cagar budaya, di CB-nya. Jadi di cagar budayanya. Itu dari peninggalan-peninggalan leluhur kita. Kalau bahasa asingnya kan heritage. Kalau ngomong heritage itu sebenarnya cakupannya luas. Termasuk tari, pusaka, tidak hanya situs. Aku pahami pusaka soal heritage. Luas. Di pemahaman heritage itu yang dinamakan pusaka itu adalah warisan leluhur kita. Baik tari, makanya kalau ngomong tari, contoh-contoh yang dulu-dulu sampai diklaim negara luar, baik Malaysia maupun Singapura, bahkan sekarang negara-negara yang lain. Nah, sampai kita adu argumentasi, itu program yang sedang kita lakukan. Terus fakta di lapangan, ya memang dengan sama dengan teman-teman ini, untuk merawat, belusukan kesana kemari, apakah ini masih terawat apa belum, terpelihara dan terawat kan ada bedanya dikit. Kalau terawat itu kan dipantau terus menerus sehingga tidak akan terjadi kerusakan atau bahkan sampai hilang. Itu kan yang sering terjadi. Makanya saya terima kasih dengan teman-teman komunitas kita, senasib seperjuangan, kita punya visi misi yang sama. Itu yang perlu digarisbawahi baik oleh saya maupun teman-teman semuanya. Jadi perlu saya tekankan lagi, Mandala Majapahit ini adalah untuk semua, walaupun tempatnya ini di wilayah tertentu, di wilayah desa tertentu, dusun tertentu, tapi kita sifatnya akan nggak eksklusif. Karena kalau ngomong Majapahit itu ada di mana-mana. Nggak bisa saya menolak, mengklaim ini Mandala Majapahit untuk sini saja. Bahkan saya pernah diprotes teman-teman dari Makassar. Loh, saya ini juga Majapahit loh, sampai begitu waktu saya di Makassar. Jadi kalau ngomong Majapahit itu memang seluruh Nusantara. Kawasan wilayahnya itu luas, terus kajiannya sampai berapa lama? Ya, belum kita enggak tahu. Dari perjalanan sejarah dari adanya Majapahit terus turun sampai ada penjajahan, terus ada kemerdekaan. Kan sejarah ini semakin teman-teman sendiri. Semakin jelas apa semakin luas? Semakin ribet. Nah, itu nanti kalau bahas melebar seperti itu, wah malah melebar. Nanti ada kepentingan-kepentingan negara lain, itu juga ada pengaruhnya. Kita enggak ke situ. Nah, jadi kita khusus mengkhususkannya biar enggak pusing, enggak ikut pusing. Jadi kita khusus konsentrasi ke peninggalan leluhur kita.
Berarti Manma ini tidak hanya mewadahi masyarakat sekitar, tapi untuk semua komunitas di Mojokerto ya Pak ya? Bahkan saya kan bilang tidak hanya di Mojokerto kalau ngurusin wilayah, karena saya, tadi sudah saja saya diprotes teman-teman Makassar. Loh, saya ini juga Mojopahit, artinya kan semuanya seharusnya yang saya wadah ini kan seluruh Indonesia kalau ngomong istilah sekarang, kalau dulu kan Nusantara. Kadang kan orang melihat Manma ini kan di tempat apa dalam desa ya. Kemungkinan kadang kan mungkin ini milik desa ya. Sini itu kan berarti perlu dipahamkan ya. Pertama terus kalau ada pernyataan perlu diluruskan kan begitu. Makanya saya garis bawahi lagi Manma untuk semua karena kita sifatnya ini banyak sosialnya. Jadi kita di program pendidikan, pertanyaannya, kita bantu teman-teman kita yang sedang melakukan belajar, terutama di perguruan tinggi. Kalau di SMA masih nutut, kalau SMP udah nggak nutut, artinya materinya itu udah agak berat. Jadi sering kita, faktanya di lapangan kita sering mendampingi teman-teman yang melakukan penelitian ke lapangan. Baik dia enggak tahu lokasinya, baik dia enggak tahu sejarahnya, baik dia enggak tahu ini benda artefak apa, itu kita berusaha untuk bantu. Nah, itu yang menonjol di pendidikannya. Yang udah tampak pendidikannya. Dari teman-teman UNBRA, dari teman-teman di Jakarta, dari Surabaya, ini sering ke sini. Saya nggak bisa sebut satu persatu dari perjalanan dari tahun yang awal sampai sekarang, ini sering. Terus teman-teman SMA, terus disuruh gurunya untuk ngerjakan praktek lapangan. Ya, kita bantu. Kok kita yang mampu apa, kita yang punya fasilitas apa, ya memang silakan dipakai. Kalau saya memang konsepnya seperti itu mendalam, jadi nggak eksklusif. Nah, itu terus yang lain-lainnya di masyarakat juga kita aktif. Jadi kegiatan di desa apa, dalam arti kita bukan hanya eksklusif di bidang kajian kita sendiri, enggak, di masyarakat ya, namanya kita kan konsepnya mewadahi seluruh kegiatan. Nah, di sini ada kegiatan posyandu, baik balita maupun lansia, ya kita bantu. Nah, nanti kalau memang kita nanti semakin lama fasilitas dan kemampuan finansial itu ada ya, insya Allah kita akan bantu. Misalnya ada undangan seminar kemana, itu kita sering mengajak teman-teman komunitas, jadi bareng-bareng datang, kita yang memfasilitasi, itu udah sering seperti itu. Jadi apa kegiatannya, jadi ada actionnya, itu ada prakteknya, itu ada, walaupun kita data itu terakhir-terakhir ini sudah kita mulai ke data, Mas Rizky. Itu ini makanya teman-teman dari awal sudah tak beri masukan, kalau ke lapangan jangan lupa begini-begini. Pencatatannya kan sering saya sudah sampaikan, pencatatan, dokumentasi, terus penggalian ke lingkungan sekitar, artinya cerita-cerita yang berkaitan dengan yang Anda kunjungi, call sheet-nya itu data-datanya perlu ditambah. Selain referensi tertulis, justru jenengan ini yang dinanti-nanti. Teori itu asalnya dari lapangan. Nah, teman-teman komunitas makanya kalau disuruh tampil baik di seminar, di lokakarya atau di sekarang karena pandemi ini Zoom, enggak apa-apa, tambah enak sampai sekarang beban psikologisnya agak berkurang di Zoom. Kalau ngomongnya dikira gede. Sering pada ngomongin bedonya. Ikut aja. Tekan mentari bedo. Sekarang medianya ini media virtual, ikut aja enteng. Tuh.
Nah, saya kan seperti itu. Jadi terutama memang perhatian Manma itu di teman-teman generasi muda, dengan harapan setelah generasi yang sudah waktunya purna itu supaya ada yang melanjutkan, kayak leluhur kita loh mewariskan ke kita loh, masa nanti setelah ini putus. Nah, harapan kita juga seperti itu. Terus yang lebih pentingnya lagi, akhirnya kita tahu sebenarnya garis keturunan atau trah kita itu siapa. Ternyata orang hebat, budayanya udah tinggi, udah masuk percaturan di tingkat dunia dari dulu, itu ternyata sudah tampil. Nah, ini bisa untuk belajar pada saat kondisi sekarang ini. Teman-teman milenial ini yang sekarang ini seharusnya tampil. Milenial itu kan yang kekinian ini, yang kekinian, yang sekarang ini. Nah, harus bisa mencari hikmahnya, harus bisa mencari manfaatnya. Kita memang sering dibodohkan sehingga sejarah dibelok-belokkan seperti itu. Kan ada kepentingan, kan itu enggak kita bahas, nanti terlalu melebar, tambah pusing. Jadi, seperti itu. Seperti Majapahit diangkat ke langit katanya. Ya, makanya kenapa Pak Hasyim perhatiannya sangat besar terhadap Majapahit? Ya memang bahasan Majapahit itu kan udah diperkirakan butuh waktu yang lama, jadi nggak habis-habis kalau kita ngomong sekarang, kok nggak ente-ente materinya unlimited. Apalagi nanti kalau dikaitkan sekarang ini kan ada kajian baru yang sifatnya supranatural, sekarang ada arkeologi metafisika. Nah, sekarang diilmiahkan, ternyata bisa ketemu. Kenapa nenek moyang leluhur kita dulu pakai kembang, pakai apa? Ternyata diteliti cara ini, oh kandungannya ternyata ada unsur ini, ketemu. Sehingga nanti mudah-mudahan aja jauh ke depan berikutnya bisa mempelajari energi astralnya. Nah, energi astralnya sekarang belum terpikir, tapi suatu saat nanti energi astralnya bisa diketemukan dengan sarana-sarana media yang dipakai leluhur kita. Contoh, kamera aja sekarang udah ada yang canggih, bisa menangkap makhluk astral. Udah ada sekarang. Nah, sekarang tinggal mempelajari metafisikanya dengan medianya ini. Kok sampean iso jawil-jawilan ngomong-ngomong kayak kanca sampean dhewe. Iya. Bisa itu nanti satu saat. Saya ngomong ini enggak tahu apakah betulan bisa generasi berikutnya nek wis betul-betul dipelajari canggih, bisa itu. Bisa. Nah, ambil kok ngomong ambekan wis kadek. Wis ambek biasa. Bro, white coffee, rokok kopi pahit lho. Rokoke merburu. Kan ya. Medianya banyak. Kalau kita belajar di leluhur kita, kalau udah ngomong ke arah supranaturalnya, kadang kan lucu-lucu, memang banyak yang enggak bisa dinalar. Terus power mati, mesin mati, jaluk permen sampai sprint, itu kan kita sering jumpai. Terus kalau di luar, apa hubungannya? Kayak enggak masuk akal. Nah, itu nanti, mungkin kajian itu nanti. Ada arkeologi metafisika. Oh, mediane kembang iki, mediane duko iki. Terus apa bedanya? Makanya sekarang teman-teman, saya harap semakin lama ini semakin ada perkembangan ilmunya. Belajar, jangan bosan-bosan, jangan berhenti. Nanti tantangan ke depan ini semakin ada terus. Enggak akan berhenti. Tapi akhirnya terjawab, jangan khawatir, akhirnya terjawab. Sekarang contoh ya, sekarang orang ngomong dupo, saiki sudah tidak tabu lagi.
Sekarang udah nggak tabu lagi. Dulu kalau ngomong dupa, wis mesti diarang nang sirik konflik. Itu udah ke situ. Tapi sekarang dikaji ilmunya, terus ternyata aromanya. Terus saiki teman-teman kan sekarang anak kecil sih udah cerdas-cerdas. Saiki apa bedane dupa ambek minyak wangi? Iya, betul. Enggak bisa jawab. Lebih identik lagi dupa kalau ban lamuk. Aroma lavender. Nah, kalau ngomong dengan orang yang belum konek, ya maaf, kita jangan terlalu ayal-ayalan. Sementara ngalah dulu. Jangan terlalu menanggapi. Itu nanti terjawab kok. Akhirnya terjawab. Karena dia aja belum paham. Mending makanya nek ngomong-ngomong basic agama, nek ngomong-ngomong nang santri, mending ngomong ambek Pak Yai ini. Pak Yai ini betul paham betul. Misalnya ngomong no punden itu adalah cikal bakal. Itu orang pilihan. Bahkan sekarang saya ngomong itu wali. Wali itu adalah utusan Allah. Ya itu orang-orang pilihan bukan ngawur ngomong no punden. Nah makanya kalau orang-orang sekarang bergeser tuh nanti jangan khawatir. Nanti mereka setelah paham, terus gak ngomong, ngomongnya udah terkontrol. Sampe nubuk undang, terus mesti dicap. Kita sama kok, nah, tapi begitu lambat laun kita jelaskan, terus kita gak berhenti untuk aktivitas semacam itu, akhirnya mereka tahu. Cuma memang versinya beda, tapi kan sama sebenarnya. Sama. Ngomong nang pasar dalan ini beda tujuannya kok akhirnya ketemu nduk pasar berangkal. Utewe berangkal. Seperti itu kalau makanya nggak usah takut, yang penting kita konsisten. Jangan ikut-ikutan, saya sendiri kan nggak suka itu. Anda berbuat seperti itu harus punya dasar. Kalau belum punya harus belajar. Saya juga belajar. Bukan saya ngomong, belajar saya sampai sekarang terus belajar. Aku melek balai desa saya ini delek belajar kok. Belajar. Jadi seperti itu. Jadi gini Pak, dalam Majapahit ini sebuah wadah ya untuk komunitas atau perorangan ya, untuk pelajaran anak-anak generasi pemuda. Betul. Jadi wadah kegiatan untuk masyarakat itu kan banyak, baik perorangan maupun kelompok-kelompok ini, baik organisasi maupun sekarang paguyuban maupun komunitas, kan bisa kita bantu, bisa kita wadahi. Bahkan kalau saya ngomong madai itu seolah-olah kan kita bantu, bahkan kita, saya juga perlu mas datangnya sama beliau, jadi saling take and give, saling dukung, saling tapi apakah tukar. Cuma di bidang cagar budaya atau pendidikan saja? Tapi ya, kan di sini ada gamelan, mungkin kan di budaya juga kan? Iya, gamelan budaya kan luas kan. Nah, budaya di sini ada gamelan kan termasuk ya, sudah misalkan masuk. Ya musik terus apa ya, seni tari mungkin juga. Iya, yeah, masuk juga. Jadi coba kemarin dulu udah saya klasifikasi, sudah saya kategorikan, saya diskusi di Zoom juga, udah saya pilah-pilah budaya, yang namanya budaya itu kan mengenai cipta karsa karya itu kalau definisinya. Itu karena basic-basic itu saya udah dapat juga. Terus namanya karya itu ya, namanya karya. Pengrajin berarti masuk. Oh ya, seni. Nah, pengrajin patung, baik kriya logam di Pecicong atau di sini. Terus ngomong seni itu kan nanti ada seni pentas ya. Nah itu akhirnya masuk semua. Jadi budaya itu memang cakupannya luas, jadi perlu dipilah-pilah. Terus di cagar budayanya sendiri, cipunya sendiri masuk. Jadi makanya kita kan nggak membeda-bedakan, oh ini komunitas Bandengan, ini komunitas Jaran Pepan, kan tetap kita gulupin.
ini teman-teman seni pentas. Tuh sama aja gitu. Macamnya yang putih apa kegiatannya? Ya, jadi bandengan. yang komentar lain juga banyak bandengan. Pak Rus, bandengan. Ya tetap kita jalan bareng-bareng. Intinya melestarikan peninggalan budaya. Iya, jadi namanya heritage itu tadi loh. Iya. Warisan leluhur kita. Jadi enggak hanya cagar budaya situ. Jadi heritage cukup semua. Sebenarnya heritage-nya ini loh. Tidak. Jadi kalau saya ngomong cagar budaya ini bagian. Bagian salah satu bagian. Tapi kalau kita cakup semua kan aku pusing juga. Kakek mesti di tangan. Benar. Jadi kita konsentrasi di CD-nya. Tapi kalau ngomong cagar budaya. Berarti visi misinya sangat luas, Wak. Luas. Ya. Makanya kita spesifikasi biar kita enggak susah untuk aksi di lapangan. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya tentang apa? Mandala Majapahit ini memang sangat benar-benar apa? Mewadahi kalangan generasi milenial dan juga apa? Para penggiat sejarah, dan budaya. Iya. Iya, saya juga terima kasih kepada teman-teman terutama generasi muda karena saya melihat di Mule ini kan pada umumnya masih energik sehingga saya kategorikan generasi muda. Masih strong. Makanya nek balapan nek kalah aku melok izin. Jadi jangan sampai kalah dengan yang perlu ditegaskan Pak ya, Mandala Majapahit buat semuanya ya, semuanya. Buat semuanya bukan berarti bukan buat di lingkungan sekitarnya saja Pak. Bukan, konsepnya kan sudah jelas seperti itu. Terima kasih dari teman-teman Majapahit Lelono. Ini ada Kang B, ini ada Kang Rizky, ini ada komandannya Kang Tokel, ini ada Kang Jajuli, ini ada Kang Amir, dan ini ada para ibu negara, ibu negaranya. Terima kasih. Mari kita salam ke rekan-rekan yang lain supaya tetap sama-sama semangat. Kita ucapkan salam lestari.